tak kenal lelah dalam menegakkan Perda nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan, Satpol PP didukung tim gabungan dari TNI dan Polri serta OPD pendukung, Sabtu malam kembali razia tempat karaoke baik yang di kafe, hotel kelas melati hingga berbintang. Satpol PP Kabupaten Pati terus melakukan penegakan Perda nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan. Sabtu malam dengan didukung oleh tim gabungan dari TNI Polri dan organisasi perangkat daerah pendukung, kembali melakukan razia tempat karaoke. Tidak hanya yang berada di kafe, di hotel pun menjadi sasaran razia petugas. Dalam razia tersebut, yang disasar petugas selain KTA pemandu karaoke, pakaian serta tata ruang karaoke yang harus sesuai dengan perda. Dalam razia Sabtu malam tersebut, di kafe dan tempat karaoke wilayah Kecamatan Margorejo tutup. Akhirnya razia diarahkan ke Hotel MJ. Di hotel tersebut, pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Pati memberikan pengarahan kepada pemandu dan karyawan untuk mentaati peraturan yang ada di peraturan daerah, mulai dari pakaian hingga penataan ruang karaoke. Kami ini melakukan sidak patroli ya, pantauan perda nomor 8 tahun 2013. Saat sekarang, saat ini kami tim Satpol, ada TNI, ada Polri, dan juga dinas terkait di hotel, di One Hotel. Ya. Di One Hotel ini surat-surat administrasinya sebagai hotel berbintang. Sehingga ada fasilitas itu tidak melanggar perda. Namun setelah kami lakukan pantauan di ruangan, yang tidak boleh adalah ada ruangan di dalam ruangan. Ada toilet di dalam itu tidak boleh. Kafe Permata maupun The Boss juga menjadi sasaran petugas untuk kembali mengingatkan agar pemandu karaoke maupun karyawan mentaati aturan yang ada di Perda nomor 8 tahun 2013 tersebut. Razia kembali dilakukan di Hotel Merdeka maupun Hotel One. Kembali lagi, petugas harus memberikan sosialisasi terkait aturan yang ada di Perda. PLT Kepala Satpol PP juga mengharapkan semua kafe karaoke, hotel berfasilitas karaoke untuk mematuhi Perda tersebut. Dengan cara seperti itu, tim gabungan penegakan perda akan sering melakukan penertiban. Jika masih melanggar perda, lebih khusus karaoke ilegal akan dilakukan penutupan secara paksa. Tim Liputan, CTV. Jangan kemana-mana pemirsa, Halo Pantura akan hadir kembali setelah jeda berikut ini.